Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Aku Tanpa Cintamu episode yang ketiga. Pada episode 3 ini akan menceritakan tentang malam pertama Nuha dengan Adam. Setelah acara pernikahannya bersama Adam sudah selesai, Nuha ikut ke rumah Adam. Nuha tampak bahagia karena dia bisa menikah dengan laki-laki yang dia idamkan selama ini. Meskipun pihak keluarga dan kawannya tak ada yang setuju. Seperti layaknya pengantin baru, Nuha tampak malu-malu dengan Adam pada saat malam pertama mereka. Berbeda dengan Adam yang sudah pernah menikah. Mama mertua Nuha pun tampak senang karena Adam dapat menikah lagi dengan perempuan yang masih sangat muda. Namun, sejak tinggal di rumah itu, Nuha tak sebebas dulu. Bahkan, untuk bertemu dengan orang tuanya pun dibatasi oleh Adam. Nuha pun merasa jenuh hidup seperti dikurung dan serba diatur. Nuha baru tahu ternyata Adam tak seperti yang dia anggap selama ini. Begitupun mama mertuanya, lama-lama Nuha akan tahu sifat yang sebenarnya. Bahkan mungkin Nuha akan dituduh skandal dengan laki-laki lain. Padahal mungkin Adamlah yang tampak genit dengan banyak wanita. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.